Dalam saingan Liga Premier antara pasukan Negeri Sembilan dengan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP yang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, skuad Jang mencatat kemenangan dengan keputusan 3-1. Negeri Sembilan bermula baik dengan melakukan beberapa asakan ke kubu PKNP menerusi Bruno Junichi dan Simic Marco. Bagaimanapun, pertahanan pelawat berjaya menafikan percubaan ke arah pintu gol. Pintu gol tuan rumah akhirnya bolos hasil tandukan M. Ganisan pada minit ke-37. Keputusan berubah menjadi satu sama apabila Anas Rahmat menjaringkan gol buat Negeri Sembilan pada minit ke-49 juga menerusi tandukan. Pasukan Hobin Jang Hobin terus mendahului pada minit ke-65 apabila Kuren Lawrence Singh Ferns menjaringkan gol kedua. Pada minit ke-73, gol kemenangan Negeri Sembilan dihasilkan oleh Bruno Junichi dengan melancarkan sepakan deras. Sehingga whistle penamat dibunyikan, keputusan kekal Negeri Sembilan 3, PKNP 1.